ya teman-teman, kita udah ngasih umpan bumbunya teman-teman. Nah, giliran kita mau dipasang situ bumbunya teman-teman. Ya. Oke teman-teman, dilanjut kita memasang bumbunya. Oh ya teman-teman, setelah kita mempersiapkan semuanya, bumbunya udah kasih umpannya teman-teman. Nah, giliran kita mau memasang bumbunya dan kita berharap akan mendapat hasil yang maksimal ya teman-teman. Oke, dilempar dulu bumbunya teman-teman. Dan setelah itu nanti kita menunggu untuk beberapa saat ya teman-teman. Dan setelahnya, oke, kita tengok bumbunya. Dan ternyata hasilnya lumayan ya teman-teman. Coba dilihat teman-teman tuh, ada kepiting batu, ada semacam jenis kayak kepiting rajungan ya teman-teman. Pokoknya campur ya teman-teman tuh. Ini dia kepiting batunya teman-teman. Tuh, coba lihat hasilnya teman-teman. Nah, ini udah lumayan banget ya teman-teman. Oke, dilanjut lagi teman-teman. Untuk petualangan hari ini hasilnya cukup lumayan teman-teman ya. Nah, kalau ada peruntungan kita juga bisa mendapatkan biasanya ikan kerapu. Ikan kerapu juga masuk ya teman-teman. Setelah hasilnya merasa udah mulai cukup, kita udahin dulu pasang bumbunya teman-teman. Dilanjut kita memasak kepiting batunya. Ini jenis kepiting semacam rajungan. Kalau ini kepiting batu ya teman-teman. Tuh, oke, kita rebus dulu supaya kelihatan nikmat. Sebelum kita olah kepitingnya, kita rebus dulu teman-teman. Oke, sambil merebus kepiting, kita dilanjut untuk mempersiapkan bumbu-bumbunya ya teman-teman. Olahan masakan kepiting sendiri teman-teman ya, kalau di rumah makan seafood itu nilainya sangat fantastis. Kalau di sini hasil alamnya masih melimpah, kita bisa cari di alam ya teman-teman. Nah, rasanya dan nikmatnya juga lebih dari kita beli di rumah makan seafood ya teman-teman. Oke, kita dilanjut siapkan dulu bumbu-bumbunya teman-teman. Setelah kita mempersiapkan bumbu-bumbunya, kita akan menghaluskannya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kita akan dilanjut sambil menunggu kepitingnya masak ya teman-teman. Kepitingnya udah matang. Kalau kelihatan udah matang kepitingnya, itu terlihat warnanya memerah ya teman-teman. Sambil menunggu kepitingnya untuk matang, kita siapkan dulu bumbu-bumbunya. Nah, kita olah menjadi kepiting batu ala restoran ya teman-teman. Kepiting batunya ini ala olahan seafood ya teman-teman. Oke, dilanjut kita haluskan bumbu-bumbunya. Kalau udah halus, nanti kita akan panaskan atau akan menggorengnya teman-teman ya. Oke, ikuti terus petualangan saya. Hati-hati petualangan. Oke teman-teman, sementara bumbunya udah dihaluskan, lumayan halus. Kita angkat dulu ininya, lalu tiriskan ya teman-teman. Setelah dirasa udah matang ya teman-teman ya, warnanya udah berubah menjadi merah, kita angkat, tiriskan, lalu kita cuci sampai bersih kepiting batunya teman-teman. Nah, kemudian nanti kita siapkan untuk penggorengan bumbunya teman-teman ya. Nah, ini kepiting batunya udah saya tiriskan. Nah, untuk selanjutnya nanti akan dicuci sampai bersih teman-teman. Kemudian kita akan menggoreng bumbunya dan dilanjut untuk memasaknya teman-teman. Oke, setelah kepiting batunya udah dicuci bersih, kita siapkan bumbunya ya. Kita panaskan minyaknya, kita lalu dilanjut menggorengnya dengan ukuran api sedang ya teman-teman. Jangan terlalu
panas apinya temannya. Oke, dilanjut untuk memasak, mengolah kepiting batunya supaya menjadi masakan kepiting batu ala resto ya teman-teman. Oke, kita akan tahu hasilnya gimana ya teman-teman. Yang pastinya itu olahan kepiting batunya itu nikmat banget ya teman-teman. Pastinya kalau teman-teman ikut berpetualang dengan saya, dijamin akan ketagihan karena olahan masakan saya gak kalah sama olahan resto ala seafood ya teman-teman. Oke, sambil menunggu kepiting batunya matang, kita sambil lihat-lihat dulu pemandangannya teman-teman, karena sangatlah berbeda kalau kita makan di alam terbuka ya teman-teman. Selera makannya itu lebih tinggi dan terasa lebih nikmat banget ya teman. Saya pun bersemangat untuk memasak dan mengolah kepiting batunya teman. Jadi saya juga udah nggak sabar untuk segera menikmati olahan kepiting batunya teman. Oke, dilanjut lagi ya teman. Sepertinya perut saya udah mulai tidak sabaran nih teman-teman. Kayaknya udah kelihatan enak banget. Ini bumbu sambalnya udah kelihatan harum. Nah, nanti nunggu sebentar, kita akan tambahkan air ya teman-teman. Nah, supaya lebih nikmat lagi ya teman-teman. Oke, sambil kita menunggu hasilnya, kita lihat-lihat dulu pemandangan lautnya teman-teman. Sensasinya hangatlah luar biasa teman-teman. Oke, setelah bumbunya udah mulai harum ya teman-teman, kita akan tambahkan air secukupnya aja teman-teman ya, jangan terlalu banyak. Oke, dilanjut lagi nontonnya teman-teman, jangan di skip ya, nonton sampai selesai keseruannya teman-teman. Nah, kepiting batu ini teman-teman sangatlah enak rasanya teman-teman, sangat mantap nih. Setelah dikasih air cukupnya, kita tuangkan kepiting batunya. Nah, kita aduk-aduk sebentar ya teman-teman. Kelihatannya enak banget, perut saya udah mulai keroncongan nih teman-teman. Nah, udah nggak sabar pengen menikmati kepiting batu ya teman-teman. Olah kepiting batu ini sangatlah mantap teman-teman.
ya teman-teman, kelihatan banget tuh enaknya tuh teman-teman. Ini olahan kepiting batu saya teman-teman ya. Tuh, kelihatan mantap banget. Saya udah nggak sabaran untuk segera menyantapnya teman-teman. Oh tuh, kelihatan banget enaknya teman-teman ya. Oke tuh, saya coba untuk menyantapnya teman-teman. Oke, teman-teman, mantap banget teman-teman ya. Rasa asin, manis, gurih, pedasnya juga pas ya teman-teman. Oke, mantap banget ini. Oke teman-teman, sambil makan kepiting kita menikmati pemandangan keindahan alamnya teman-teman, karena di sini pantainya masih asri banget ya teman-teman. Oke, tuh dilihat sambil dilihat di sekitar saya, laut semua teman-teman ya. Di sini masih asri banget, kekayaan alamnya juga masih melimpah. Ada kepiting batu, ada juga ikan-ikan kerapu ya teman-teman. Oke, mari jaga kelestarian, mari jaga ekosistem alamnya teman-teman ya. Ambil secukupnya teman-teman, jangan berlebihan ya teman-teman. Oke, terima kasih untuk terus mendukung channel saya Pai Haki Petualang. Oke teman-teman, dilanjut nontonnya sampai selesai teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk terus mengikuti channel saya Pai Haki Petualang. Oke, dilanjut nontonnya teman-teman.